Aliansi Penyelamat Konstitusi APK berunjuk rasa di depan gedung Komisi Pemilihan Umum Senin siang. Masa aksi unjuk rasa menuntut dan mendesak KPU untuk mendiskualifikasi Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden. Diketahui saudara, hari ini KPU menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk maju ke ajang Pilpres 2024. Masa demonstrasi menilai proses pencalonan Prabowo Gibran sebagai pasangan capres-cawapres cacat secara formil Etika dan moral lantaran bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu dan PKPU.